berita yang mengeparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Di mana baru-baru ini dalam episod terbaru podcast keluar sekejap, Kerry Jamaluddin memuji jawapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung isu LGBT dalam wawancara CNN. Menurut Kairi, seorang Perdana Menteri Malaysia hanya mempunyai dua cara untuk menjawab soalan berkaitan komuniti LGBT. Walaupun menyifatkan jawaban Perdana Menteri sebagai sangat baik, Kairi berkata Anwar tidak memenangi mana-mana pihak dengan jawaban tersebut. Namun, Kairi memuji keberanian Anwar yang menerima wawancara panas yang menurutnya bukan semua Perdana Menteri akan terima. Menggambarkan juga Anwar Ibrahim sebagai pemimpin pragmatik yang sentiasa bergerak dalam spektrum politik Kairi berkata jawapan itu merupakan cara Anwar sejak sekian lama lagi. Kairi juga menolak tanggapan yang menyifatkan Anwar sebagai pertengahan. Itulah PMX Anwar Ibrahim dari awal lagi kata Kairi Jamaluddin. Bagaimanapun Kairi enggan menjenamakan Anwar sebagai lalang. Kairi berkata, saya tidak suka perkatakan lalang. kerana pada penghujung hari anda boleh mengubah fikiran anda. Tidak bermakna kerana anda berubah fikiran, anda tiba-tiba menjadi lalang. Lihatlah apa yang berlaku pada hari ini. Bagi D.N.A.E. pelepasan tanpa pembebasan, ia adalah detik lalang terbesar dalam sejarah Malaysia. Tambahnya merujuk kepada keputusan Mahkamah Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah. Sambil menyatakan juga bahwa Anwar sentiasa fleksibel, dan dia berkata, "Anda boleh mengatakan ia negatif atau memanggilnya politik sesumpah, atau Anda boleh memanggilnya politik pragmatik." Kairi juga merujuk kepada nasionalis Melayu, Dr. Mahathir Mohamad, untuk menggambarkan bahwa menukar tiang gol adalah perkara biasa dalam dunia politik. Bila Mahadir merupakan sokongan bukan Melayu. Dia tampil dengan wawasan 2020 dan bangsa Melayu. Dia juga bergerak mengikut spektrum. Apabila dia nampak kebangkitan politik Islam, dia pergi ke arah lain. Jadi ini semua tentang flexibility, katanya Kairi Jamaluddin baru-baru Sekian informasi saya Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.